Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas ya dan mengaji bersama Ustadz Mukhtar ya guys ya. Di sini Ustadz Mukhtar daripada Malaysia ya akan membahas tentang hakikat jemaah tabligh itu sendiri guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin ada banyak hal yang mungkin belum tahu ya kan tentang jemaah tabligh ataupun hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ya guys ya. Nah, di sini Ustaz Mukhtar akan menyampaikan kepada kita dan mari kita simak bersama guys. Let's go. Demo tu dapat hak orang tunggu baru tunggu seminggu dua. Hak tu dia mau jaja. Biarlah hak tu amat tidak nak royak tu. Tapi yang nak royaknya dia nak ajar diri dia biar istiqamah konsisten semaya jemaah lima waktu. Dia buat. Pada dia ada orang latih. Kita tu saruh saja ya. Zohor karya tak tahu lah mana tu ke saruh. Kira. Dan jika tiada aku beri akan di kau tiada engkau sabar. Dan engkau suruhkan akan orang dengan berbuat kebajikan. Padahal engkau tiada engkau perbuat akan dia. Musuruh orang buat kebajikan. Musuruh orang buat amal ibadat. Musuruh orang mari sembahyang jumaat. Musuruh orang baca Quran. Musuruh orang bersedekah. Musdiri. Allah. Musdiri. Minta maaf lah dah. Sebab itu dari satu sudut amal suka orang tabligh. Amal suka orang tabligh. Pasal dia buka kecek sahaja. Syuta dengan dia buat. Kita tu nampak otak comel tu ya. Kalau nampak pikul puyuk kita kata. Jemaah dia bukan suruh pikul puyuk. Dia tu yang nak pikul. Siapa dia suruh pikul puyuk? Tak ada pula lah jemaah tu kalau kita kena pikul puyuk. Tak ada. Dia ada keedah-keedah dia. Sebab tu kalau orang ada ilmu, orang alim, dia turut tabligh bersistematik. Hak kita duk tengok tu, hak macam, hak baru-baru tu. Hak kayu sugi tu. Pung, sujud jatuh, terkejut tu imen. Ingat korang nak bayar dia. Padahal tidak begitu sunnah. Hak pakar serba, suka seks sepong tu. Bukan gitu. Pengasah tabligh di Kelantan ni Ustaz Hasan Muhammad. Guru Muhammad Muhammadi. Masa jamik tadi. Ustaz Hasan. Hasan Muhammad. Markah dia mula-mula di Kelantan ni. Nuh. Lundak. Ambo bayar-bayar ni. Ambo turut saya ambo. Pasal dekat umur dia. Orang tunggu Ustaz Hasan mari. Ustaz Hasan pakai pih lagi ni. Pakai jubah putih. Supaya ambo. Hak baru-baru tu ya hak suka saya sepong lah, ekor ning lah, tiga ekor. Mengaluh ke tu guru. Ha. Kita tengok Ustaz Asyar tu relax je. Bawa pasal dia ada ilmu. Lepas tu dia bagi bayar, dia bagi tazkirah dan sebagainya. Orang ada ilmu lain lah. Dia mahu nampak hak orang turut, baru turut seminggu dua. Hak tu dia mahu jajak. Biarlah hak tu, amat tidak nak royak tu. Tapi amat nak royaknya. Dia nak ajar diri dia biar istiqamah konsisten semaya jemaah lima waktu. Dia buat. Pada dia ada orang latih. Kita tu saruh saja ya. Zohor karya tak tahu lah mana tu ke saruh. Kira. Seolah kita tuan-tuan. Royak korek semaya semaya subuh. Kita diri. Royak orang suruh sedekah. Kita tu mengadak sama. Sudah maya pun mengadak kan. Orang kutip pitih kot tu. Lepas sama kita duduk depan. Patut orang kutip pitih kena pusing kot ni kata. Dia boleh makhluk. Habis anak mungkin buat makhluk. Selawat waktu selawat. Rumah tu imej tak bunyi kirabu. Deku. Ni royak kutip imej dia tu. Ustaz Mukhtar kata tu. Amor bukan kata kutip imej sin ni. Dia mesti ngacun. Tapi kakaknya ada. Oh, hukum aku. Dia. Tak kira siapa. Ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz. Kedekuk botak hidung masing.
Masuk kedai, boleh kau dia ustaz, dia tok imam ke apa, orang bayar semua nak ambil berkat, ambil berkat. Apa salahnya sekali-sekali kita bayar? Tak apa, tak apa, tak apa. Hak pahala mengajar tu buat lain. Amo pun nak sedekah kata. Nampak? Koyak korang kira berkinyuk. Ini jalan. Mengoyak korang surat kewajikan, surat amal yang ajak. Mesti. Sebab itu dari sudut amalan, praktika, orang tak beli. Ini ajak. Semuanya sunat. Hak kelemahan dia tu kita tak secara lah. Manusia tetap ada kelemahan. Tapi basic asasnya kita tengok. Kalau kita nak kata apa-apa tu kalau ada orang mengajar, dia pergi luar selalu nak begitu. Tok guru dia pun ajar lah gitu. Tok guru dia semua dia dengar kata. Ada jemaah yang nakik-nakik dia, amir dia main dengar kita buat kuliah. Hak nu yang dia lalu dia ada. Allah, Allah, Allah. Orang dia buat kuliah. Hak tu suruh Tok siap bayang batin nyapu. Dia mau tunggu. Dia tak nak beza. Mana lebih pala lagi, lebih afdal. Dia buat, dia buat, dia buat. Dia nak latih diri dia biar sabar. Munggu pergi tangga orang ni, tapi dia orang tak kata. Dia nak tahu cara mana, bila pun orang kata, aku boleh sabar dengan kata-kata orang. Gak kita ikut dia nak kata. Ah, tak senang mari dakwah hamba lah. Dia mau cara mana, ngaji. Dia mau ngaji pondok mana. Teh, oh tak betul. Kata duk bam-bam-bam dia. Dia senyum sekali. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak apa. Dia tahan sobat. Tak tahan. Tak ada pun dia jawab. Dah ada mengajar mana. Demo sama mana? Demo, demo, demo. Demo. Demo tengok dia kawai lagu ni. Kawai doktor tak apa. Demo ngaji mana? Pun buat topik hadis, buat topik Al-Quran. Ha, tak ambil muka muda. Dia tak kata gitu. Dia nak tahan diri dia, aku ni boleh sobat kau tak nak ayak pergi dengan kata-kata orang ramah. Cara tak langsung, kita pergi pahala ke dia, kita berdosa. Orang nak mari ajuk, mari semaya di masjid, kita pergi balas lah gitu. Atas saya duduk dakwah kawal, eh. Kawal jak muda sampai ketua, mari masjid macam. Tak payah ajuk lah, nak gitu. Demo bawa pari tu, kenapa? Cuba bayar kena ayat pergi. Sama Nabi, Nabi ajak orang masuk Islam yang kafir kering-kering. Pergi rumah Sayyidina Umar 114 kali. Allah. Marilah bersyahadah Umar. Marilah, mari tinggal dengan apa begini. Gabriel Umar tak kata. Nak rakyat susah payahnya nak mengembang agama Allah. Kita hari ini bukan nak mengislamkan orang kafir, nak mengislamkan orang Islam. Nak ajak orang Islam dah. Biar mari masjid berpayuh dah. Ada dah imej dalam hati tu. Bibit-bibit tu ada dah. Nak ajak biar mari suai mu'ah. Berkiyak dah kita. Ha. Ni duduk buat program ke apa. Bukan nak ajak acur Ramasani masuk Islam. Nak ajak orang Islam dah. Biar makmurkan rumah Allah Ta'ala. Hidup dengan jemaah. Dengar orang ngajar. Berembah dah kita. Tak cakap buat. Jamu-jamu. Semalam 3 ekor kambing. Di kampung Cik Latif Kuala Besar 3 ekor kambing ramai lah nak boleh berhabis waktu tu keguh siapa orang kampung lain pun mari katik tolong berhabis ni pala depan Tok Guru tak jamuh pun Tok Guru pun dia nak suruh orang ramai siapa Tok Imel dia kata kali. Dia kata kalau ramah lagu ni sama suka ya. Tok Ngulu berkata, jam sama Tok Imin. Dia ikut Tok Ngulu dia. Tok Ngulu berkata, jam sama Tok Imin lagu ni ramah. Kenapa? Biarlah. Eh, kita orang tua ni kita tak berasa malu eh. Tak berasa malu. Kita mari rumah Allah Ta'ala, mari rumah ibadat. Lepas tu kalau ada orang mulut beruh lah kata. Oh, wak jam ramah masjid. Kita berasa hati. Lebar kita ni pun lebar budak-budak pun. Bila ada makan pun mari. Kalau ada, Alhamdulillah makan lah. Kalau tak ada pun kita kena mari.
Pas kita mudah berasa hati kita orang tua. Bapa yang minta pergi, aku berasa hati hari tu aku pergi. Oh, yang sindir ni kata kita ada makan mari. Berasa pulak demo ni, ada hati demo ni. Malu juga demo ni. Dia demo, demo kata sebenarnya kita duduk perhati lama dah. Tapi tak ada arah muka demo untuk lelaki. Kita takut kita royak acak-acak takut jatuh ke neraka. Demo kata kita tengok tak berapa nak pergi masjid. Bila bunyi jam demo nak pergi. Kecap mulut si mama tak apa lah. Dok kita telur royak ya. Kita siap demo. Muka demo tu war dah kagapa begini lagi. Acara ikut aku lah tua kau berapa minum ni. Kalau orang masjid tak siap telur tanah ikut dia. Aku tanah sendiri berapa minum gitu. Bang bos popok dia orang hidung lah berapa minum. Tak ada bersatu. Bini lah tolong ngepek dulu. Sebab tu aku ambil hijau dulu. Aku suka buat kuliah muslimah. Petai pukul 3 sampai asal. Kek mau buat kuliah muslimah. Aku guna ke orang tino untuk jadi pendakwah. Bapa, pasal dia klik domo, dia tu kena ngepek. Oh, ya. Orang lain semua pakat di masjid laku apa gini, ayuh enggak malu kau orang lah apa gini. Tak pada dengan tua, orang tengok doyu-doyu dah pergi semua yang mengunggah apa. Ayuh mencari kau tengok TV, hei Allah, dia tak lenguh, apa dia tu? Dia tak lenguh, dia tak ada beri. Kecek macam. Boba ngalah kali ini lelaki dia kata ah siapalah malaysia aku gilah rasa abutlah mak mungak ngepek macam apa gini gitu nak ulun ho lah ngolong dia jadi lidah kita pasal orang ni kadang-kadang kalau kita buat kuliah gini dia tak jadi golah mana bila bini dia royak dia takut bini kata ada hok takut bini media pun mepeh mari ah mana demo ada malam ni. Haa, serabut lah. Hak dia orang mahu mengepek lah. Mak gitu. Pahadaku pula, tak kerti bahasa pula. Ah, ada dia mah. Orang masuk Islam. Orang masuk Islam dia kata begitu. Ada jemaah masjid pun satu hal juga. Bila nampak orang baru, ah. Cuma yang selalu tengok. Tunjuk dengan mulut. Dah tu tengok. Hak tak apa nak mari. Kenapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai guys ya, itulah hakikat tabligh ataupun jemaah tabligh yang ramai tak tahu. Masya Allah, kalau kita tengok ya guys ya, jemaah tabligh itu di masjid, kurus dan lain sebagainya, itu banyak banget kegiatan-kegiatan positif. Dan saya juga pernah ikut jemaah tabligh ini masa saya dekat sekolah dulu ya guys ya. Nah itu saya kurus 3 hari macam tu. Lepas tu dekat sekolah tu ada juga kita jumpa. Lepas tu cerita-cerita, semua yang diceritakan adalah sirah nabawi yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan hebatnya lagi, mereka tu kalau berbicara dengan orang tua, beza lagi konsep dia guys ya. Metode dia yang pakai itu beza lagi. Kalau bercakap dengan budak-budak, dia memang masa ada bergurau dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita suka juga kepada jemaah tabligh tu kan. Nah dekat sini juga, dekat masjid dekat rumah tu, biasa ada beberapa bulan sekali tu ada jemaah tabligh. Dan lepas tu mengajak kita semua ni ada di rumah-rumah macam tu. Sebelum duhur dia ketok-ketok pintu untuk solat duhur berjemaah. Masya Allah, itu memang terbaik. Betul kata Ustaz Mokhtar tadi bahwasanya hakikat daripada jemaah tabligh itu sendiri adalah dia mengamalkan terlebih dahulu, lepas tu mengajak kepada orang untuk mengislamkan Islam. Maksudnya adalah ramai orang yang Islam, ramai orang yang istilahnya kita tu beriman kepada Allah, tapi terkadang kerana tipu daya syaitan, kerana godaan-godaan daripada dunia, kita lalai untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah dengar tu kan, guru saya cakap orang tu yang dekat dengan masjid lalu tak pergi ke masjid, kalau kata Rasulullah akan dibakar rumah dia. Kalau tak silap macam tu lah guys ya. Nah macam tu lah guys ya. Jazakumullah Ustaz Mokhtar yang sudah memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini.